Mengawali kegiatan Kenduri Durian Wonosalam 2020, pada hari ini, Minggu 12 Januari 2020, diadakan kegiatan penanaman 100 bibit durian pidu. Kegiatan seperti ini sebagai filosofi bahwa inilah awal mula durian itu dihasilkan, sehingga menggambarkan bahwa kalau ingin panen, maka lakukanlah tanam. Kegiatan baik ini menggambarkan kepada anak cucu kita bahwa kepedulian untuk reboisasi dengan tanaman berproduktivitas tinggi merupakan langkah perbaikan bagi kelangsungan durian Wonosalam. Pembibitan Wonosalam beserta beberapa elemen masyarakat dan beberapa komunitas yang ada di Kabupaten Jombang melaksanakan giat penanaman 100 bibit durian bidu di PDP Panggungan yang menandai dimulainya sporting event pendurian durian tahun 2020. Harapan kami sebagai panitia dan masyarakat Wonosalam tadi juga dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup bahwa kita tidak sekedar hanya menanam, tapi yang paling utama dan paling penting adalah ketika proses menanam dan pra atau pasca penanaman, masyarakat dan elemen-elemen yang terkait untuk bisa memelihara dan memantau tanaman-tanaman yang Bye.